Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sore ini kita bertemu lagi untuk update masalah COVID-19 dan ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama, untuk update COVID-19 di Provinsi Jawa Barat, ini yang positif sudah dua hari ini masih angkanya tetap ya. Jadi dari kemarin angkanya di 1.437 yang positif. Kemudian yang meninggal 95 orang dan yang sembuh alhamdulillah ini meningkat terus, ini sekarang sudah 202 orang yang sembuh di Jawa Barat. Untuk pasien dalam pengawasan itu yang masih dalam pengawasan jumlahnya ada 2.526 dari total 6.861. Sedangkan ODP atau orang dalam pemantauan itu ada sebanyak 7.605 dari total 43.827. Itu update untuk COVID-19 di Jawa Barat. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ini terkait bansos ya. Jadi untuk diketahui bahwa jumlah penerima bansos itu di data yang ada di kami itu sekitar 9,38 juta kepala keluarga. Itu ada yang menerima PKH 87.200 sekian. Kemudian ada yang menerima bantuan pemerintah non tunai itu sekitar 2,5 juta KK. Kemudian juga ada perluasan bantuan bantuan pangan non tunai, bantuan pemerintah non tunai itu ada perluasan 1 juta ya. Kemudian juga ada sembako bansos dari Bapak Presiden ini yang khusus di daerah Bodebek itu ada sebanyak 401.000 lebih. Kemudian juga ada bansos tunai dari Kemensos itu ada 1,2 juta dan bantuan pemerintah provinsi sampai saat ini itu data yang ada di kami berdasarkan usulan kabupaten kota ada sebanyak 1,85 juta. Kemudian kabupaten kota itu atau dari bupati wali kota itu sebanyak 1,32 juta. Dan dari dana desa kami perkirakan ini ada sekitar 1 juta KK lebih untuk seluruh Jawa Barat. Dan perlu diketahui juga bahwa per hari ini yang sudah tersalurkan ada hampir 160.000 ya kepada kepala keluarga. Dan mudah-mudahan ini untuk tahap pertama yang harusnya selesai di bulan Mei ini bisa terselesaikan. Kalau inginnya sih sebelum Lebaran, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dan sementara ini di distribusi sebetulnya lancar-lancar saja gitu kan. Sekarang mungkin data-data lebih ditertibkan. Kemudian juga untuk di lapangan ya, itu ada kebijakan-kebijakan juga dari divisi logistik dalam pendistribusiannya. Kemudian ada yang berita tersebar ya mengenai 4 ton telur yang busuk gitu ya di Garut. Nah ini sebetulnya ini tanggung jawab Bulog, tapi setelah kita cek ke Bulog ternyata telur itu tidak ada yang busuk gitu ya. Jadi 4 ton memang pernah dikirim ke Garut, hanya Garut belum siap waktu itu penyalurannya karena datanya masih diolah, sehingga oleh Bulog telur yang 4 ton itu didistribusikan ke daerah lain, kalau nggak salah ke Tasikmalaya yang sudah siap salur ya, sehingga di sana hanya tertinggal cadangan ada beberapa tray saja gitu ya. Jadi kalau sampai 4 ton itu busuk ya, ini menurut penjelasan dari divisi logistik itu adalah tidak benar. Kemudian anjuran Presiden untuk memberikan bansos berupa uang tunai, Jawa Barat sudah mengadakan survei gitu ya.
Jadi sementara ini ada sekitar 54% yang mengharapkan bahwa itu bantuannya berupa tunai dan non tunai. Kalau diberikan tunai, ya nanti takutnya itu kita berniat memberikan untuk mereka apa, katakanlah untuk membantu keperluan pangan mereka, ya keperluan apa untuk makan, tapi takutnya ini menjelang Lebaran dibelikan hal-hal yang di luar daripada niat kita untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan, khususnya untuk kebutuhan pangan. Kemudian mengenai penerima bansos, ya ini masih diolah di kita. Mudah-mudahan kita berharap juga bisa apa, tidak ada lagi aturan-aturan yang apa yang menghalangi kita untuk bisa membuka data bansos ini, ke dana penerima bansos ini ke publik, ya. Jadi saya berpikir kalau ini dibuka ke publik, pengawasan dari publik juga akan berjalan gitu, ya. Kemudian mengenai masalah apa pabrik yang ada karyawannya terkena COVID, sampai saat ini baru satu orang yang terindikasi positif yang di Jalan Soekarno-Hatta, dan itu pabriknya bersama-sama dengan kita dari provinsi, bersama-sama dengan gugus kota apa gugus tugas kabupaten gugus tugas kota Bandung sudah menutup pabrik tersebut, dan kita terus melaksanakan cek, ya, ke beberapa pabrik, ya, untuk menjamin bahwa pabrik itu steril. Jadi kita tetap menghimbau kepada pabrik untuk mengadakan rapid test, ya. Seperti kita tahu, lebih dari 1000 pabrik ini di Jawa Barat ini mendapatkan izin operasional dari menteri, ya, dari Menteri Perindustrian, dan ini tentunya kita pemerintah provinsi minta jaminan antara lain untuk menghimbau mereka untuk bisa melaksanakan rapid test, ya. Dan rapid test ini diharapkan dilaksanakan oleh industri itu sendiri, ya, karena terus terang rapid test yang ada di Pemda itu prioritas diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, kemudian juga para OPD dan target-target di masyarakat yang kita pandang sebagai apa punya potensi gitu, ya, punya potensi untuk penularan. Jadi sudah ada grup targetnya gitu. Kemudian saya kira itu, ya, yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa hal tambahan nanti, pertama dari Pak Berli, ya, mengenai rencana rapid test PCR. Kemudian nanti dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan juga ada sedikit informasi terkait dengan PDBB di Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya Pak Berli, kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Asda selaku sekretaris gugus tugas. Perlu saya sampaikan terkait dengan progres peningkatan pemeriksaan di zona merah, ya, atau kita lebih senang menyebutnya dengan saya lebih senang menyebutnya dengan daerah atau wilayah PSBB, bahwa dilakukan pemeriksaan swab test, ya. Dan untuk swab test itu sendiri saat ini sudah dilakukan atau sudah diberikan kepada kabupaten kota sebanyak 15.500 swab test. Sementara yang diadakan oleh Provinsi Jawa Barat itu sampai dengan hari ini sudah ada sekitar 55.500 swab test. Nah, sisanya yang sedang dilakukan swab test sendiri hari ini itu dilakukan untuk kelompok masyarakat yang masih berkumpul, artinya di pasar-pasar tradisional. Nah, dimulai hari ini di Kabupaten Bogor, ya, bersama dengan Kabinda, kemudian juga dengan Bin Pusat, itu sudah melakukan pemeriksaan. Dan pada kegiatan tersebut kita juga dibantu dengan supporting sarana berupa bus, ya, atau kendaraan khusus
laboratorium yang didatangkan oleh BIN pusat. Kendaraan tersebut berupa bus dan di dalamnya ada laboratorium ini yang bisa melakukan pemeriksaan PCR di tempat tersebut, ya di tempat. Jadi insya Allah yang dilakukan nanti di beberapa kabupaten kota sesuai dengan pemberlakuan PSBB ya dari awal, yaitu di Bodebek sampai nanti di Bandung Raya, kemudian baru berikutnya tahap berikutnya yaitu se-provinsi Jawa Barat. Jadi sekali lagi untuk swab test itu kita akan lakukan secara bertahap dan menyeluruh. Kemudian juga untuk penelusuran kontak yang sudah dilakukan, bahwa sampai dengan saat ini sebenarnya kita sudah berhasil, ya alhamdulillah sudah berhasil melokalisir. Jadi yang masih ada positif atau terkonfirmasi positif itu adalah dari penularan lokal. Imported case seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah berhasil kita kendalikan, ya. Ini juga pertama disebabkan karena pemberlakuan PSBB, ya, di mana di situ yang terutama adalah mengurangi pergerakan dari masyarakat sampai di antara angka 30% ke bawah, ya, itu yang sudah dilakukan. Walaupun juga di beberapa titik checkpoint itu masih harus kita akui memang masih ada penerobosan-penerobosan begitu yang dilakukan oleh masyarakat, ya tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap capaian 100% ataupun tidak 100% ya dari pengendalian tadi. Kemudian yang berikutnya lagi di dalam penularan melalui klaster, seperti sudah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan sebelumnya, bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak ditemukan klaster baru, ya. Yang ada itu adalah penularan lokal, kemudian klaster yang ada 5 klaster, semuanya sudah kita identifikasi, semua kontak sudah kita tracing, sudah kita periksa, dan hasilnya seperti juga posisi saat ini untuk rapid test, bukan yang swab test tapi yang rapid test, itu adalah sudah 105.000 lebih rapid test yang dilakukan dengan 288 reaktif atau positif, yang dari 2.088 tadi itu sebanyak 200-an yang PCR-nya juga positif, ya. Dan untuk itu mereka yang PCR-nya positif itu juga sudah dilakukan tindak lanjut, apakah itu dilakukan isolasi mandiri baik di kabupaten kota masing-masing maupun di BPSDM milik Pemprov Jawa Barat. Kemudian selanjutnya terkait dengan pelarangan mudik, ya, bahwa ini memang kaitannya tadi dengan imported case, ya, di bahwa dengan pelarangan mudik ini kita memang sangat berharap bahwa tidak akan ada lagi ditemukan kasus-kasus import, ya, dari luar Jawa Barat kemudian masuk di Jawa Barat. Nah, ini sekali lagi juga tadi pagi kita sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan protokol kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Provinsi DKI, ya, di mana dalam pertemuan atau rapat tersebut kita sudah sepakat bahwa akan ditingkatkan pengendalian pemudik ini mulai dari daerah asal mudik. Jadi bukan dari daerah asal pemudik tapi dari daerah asal mudik alias di kota Jakarta dan sekitarnya, termasuk untuk Jawa Barat itu di Bodebek, ya. Kemudian yang berikutnya lagi bahwa ya udah, ya. Baik. Jadi sekali lagi untuk yang dari pemeriksaan maupun juga mengenai kasus-kasus, saya kira sudah disampaikan oleh Pak Asda tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Berli, dan saya kira untuk presscon dari gugus tugas cukup sekian.
Terima kasih, dan nanti dilanjutkan Bu Ike ya, ada sedikit tentang PPDB. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.